Memasuki H-1 Idul Adha 1443 Hijriah, harga daging di pasar atas tradisional Sarlangun masih dibilang relatif stabil, yakni per kilonya harga daging dijual seharga Rp150.000. Penjualan di pasar atas tidak terlihat ramai, bahkan pembelian relatif stabil. Harga daging sapi menjelang H-1 Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di pasar atas Sarolangun berada di harga Rp150.000 per kilonya. Rian, penjual daging di pasar atas Sarolangun, menjelaskan harga daging sejak sebulan terakhir sudah mengalami kenaikan hingga Rp150.000. Namun menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini, harga daging masih bertahan di harga Rp150.000 per kilonya. Harga ini diprediksi akan bertahan hingga usai perayaan Idul Adha. Sementara itu, Rian juga menjelaskan, pada H-1 Hari Raya Idul Adha, pembelian daging relatif normal dan tidak mengalami lonjakan pembeli, karena warga banyak menunggu hasil daging kurban yang setiap Hari Raya Idul Adha yang dibagikan panitia kepada masyarakat. Sekarang 150 ya? Iya. Itu berapa lama? Nah, sebulan ini 15. Sebulan ini? 15, 14. Mendekati Idul Adha ini, biasanya Idul Adha ini. Iya. Untuk penjualan seperti apa? Penjualannya, ramai. Penjualan, seperti ini Pak. Ramai Bang ya? Iya, lumayan. Lumayan Bang ya? Iya. Selain itu, dijelaskan Rian, harga daging kerbau dan sapi di pasar atas Sarolangun relatif sama di angka Rp150.000 per kilonya. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.